Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Lantai 3 kantor Bank BNI cabang Ternate, Maluku Utara terbakar pada dini hari tadi. Ratusan berkas penting tak dapat diselamatkan. Kobaran api menghanguskan bangunan lantai 3 gedung BNI cabang Ternate, Maluku Utara sekitar pukul 1 dini hari tadi. Selang 5 menit, 7 unit pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon milik Polres Ternate tiba di lokasi kebakaran. Namun sayangnya api sudah membesar dan menghanguskan lantai 3 bangunan. Seluruh berkas yang ada di lantai tersebut habis terbakar. Upaya pemadaman hanya bisa mencegah api agar tidak sampai merambat ke lantai lainnya. Bangunan kantor wali kota Ternate yang berhimpitan selamat. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran.